Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, salam Jackfish bersama ini tim Agio Fishing ya. Yang dimana Om Agio Fishing sekarang beradanya lagi di kolam pemancingan Talaga Batara yang lokasi di Cicurug ya Om ya. Cicurug masih Kabupaten Sukabumi ya teman-teman. Dan hari ini kita akan review kita main di Talaga Batara yang nanti kita akan detailkan tentang media yang kita pakai. Yang pasti kita selalu pakai Essence-nya, Essence Micro dan Essence Beleno produk Gober ya buat teman-teman. Hari ini silakan. Hari ini kita pakai media cacing ya buat teman-teman. Ini cacing yang sudah dipermentasi sama Essence Micro dan Essence Gober Beleno. Ini banyak motif ya. Kalau ini dia pakai siraman. Jadi Essence Micro ini diseduh dulu pakai air yang dingin yang saya jelaskan di video sebelumnya, saya pernah membuat. Jadi setengah botol saja Essence Micro-nya kita pakai satu tutup dan Essence Blenok-nya kita pakai 5 tetes. Langsung dibikin dulu cairannya, nanti ketika sudah merata aduk sama air biasa langsung siramkan ke sini. Dan ini cacingnya satu lagi buat teman-teman. Kalau ini dia pakai telur ya Om. Nah, ini buat teman-teman, ini cacing setengah kilo semua rata ya. Setengah kilo. Kalau ini kita pakai telur, mau telur bebek itu lebih bagus. Kalau ini kita pakai telur ayam, tapi kita ambil kuningnya aja ya buat teman-teman. Kuningnya aja, tapi essence-nya tetap pakai Essence Micro buat teman-teman. Ya, sebentar ada yang lewat dulu Mas Bos. Punya kolam. Juragan Empang. Terima kasih nih ada Juragan Empang barusan. Alhamdulillah kita bisa hadir di Talaga Batara ya. Oke, kita lanjut. Jadi keterangannya ini cacing setengah kilo, telurnya kita pakai 8 butir. Tapi kita ambil kuningnya saja ya. Apapun itu telurnya, yang pasti kita ambil cuma kuningnya saja buat teman-teman. Dan essence-nya ini kita pakai satu tutup dan gober belenoknya kita pakai 5 tetes Mas Bos. Langsung kita aduk sini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini semua sama, yang pasti kita mainnya ini berapa orang? 5 orang ya. Semoga aja kita menjadi sebuah keberuntungan pakai media ini, tapi saya tidak mengharapkan untuk menjadi seorang juara. Cuman yang pasti titip pesan buat teman-teman semua, buat para pengguna Essence Gober, buat para pengguna Essence Micro, ketika teman-teman bereksperimen, silahkan apapun itu medianya, silahkan bereksperimen saja ya. Nih, ada apa ini? Ada bulldozer. Ini buat cadangan saja ya, Om. Nah, ini buat cadangan saja. Jadi ini kita mainnya murni. Ini namanya di sini mah gaang, Bos. Tapi nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya. Yang pasti ini semua kita sudah fermentasi. Kita pakai Essence Gober gitu, Mas Bos. Dan ini Essence Micro. Selamat mencoba buat teman-teman semua, selamat bereksperimen apapun itu umpannya, pastikan selalu dimakan. Ini ada Bang Lekso. Yang penting umpan dimakan dulu aja. Gitu. Pokoknya yang pasti umpan harus dimakan Mas Bos. Dimakan. Oke, sampai ketemu nanti ketika kita mancing ya. Sebentar lagi pemancingan ini akan segera dibuka. Salam Jackfish, salam Joran Melengkung, salam Siluman Rawa. Jangan lupa subrek. Agil Fishing 49, Siluman Rawa 36, Gober
Gober 01 CR79 CR79 29 Ambon pagi 41 Sadulur Pising. Oke Mas Bos, Om Agio dapat lapak 49 dan ini di samping kirinya ada bolang kelompok bro. Dan ini ada Bang Bolang YouTuber rokoknya. Pakai umpan apa nih hari ini deh? Umpan biang kerok ya pakainya, Om biang kerok. Om biang kerok nanti akan kita lapak 27 Bos. Selamat menyaksikan hiburan mancingnya, salam Jackfish, salam mancing mania. Ini baru start langsung.31 poin 11
Si amun di anak mana? Bang, pulang. 14. Poin dari orang. Mas bro, jadi pemancingan kita sudah beres ya, mancing di Talaga Batara. Dan skornya kayaknya emang bagus si Raja Tengtau sih. Si Raja Tengtau sama si Omagil. Kalau si Omagil masih di bawah 20 ya. Karena di sini, saya baru pertama mancing di sini. Jadi sistemnya sistem poin ya. Jadi sistem paling terbanyak ekornya gitu. Jadi bukan bobot yang kita cari, jadi ekor. Jadi saya baru pertama ngelihat pemancingan di sini bahwa ternyata nggak pakai koja gitu. Jadi kita juga bingung kalau untuk bobot kita nggak bisa nebak ya. Yang pasti ekornya emang kalah, tapi lebih banyak si Raja Tengtau. Si Raja Tengtau dia masuk di 29 ekor ya, lumayan mantap juga. Yang pasti umpan yang kita bikin, alhamdulillah di Talaga Batara selalu dimakan ya, dan esennya juga
Esan Mikro sama Esan Belenok alhamdulillah di sini masuk. Pulang untuk air speknya hijau agak keruh juga sih. Yang pasti kita pakainya satu kutub dan Belenoknya pakai 5 tetes ya buat teman-teman. Pokoknya segitu. Jadi saya mancing di sini baru pertama kali. Bawa sistem di sini. Sistemnya di ekor, bukan di bobot ya, bukan di berat. Kalau di berat, kalau si Raja Teng tahu, kayaknya diprediksi sekitar 40 kilo ada mungkin, karena ikan di sini bobotnya 3 kiloan rata-rata, hampir segitu. Induknya ada yang 6 kilo sampai 6 kilo lebih juga banyak ya. Pokoknya sampai ketemu, salam Jackfish. Pokoknya diusahakan di Genupan harus dimakan ya buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat sobat Jackfish. Salam mancing mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.